Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Debut Ferrari Purosan 2023, 4 pintu, 4 tempat duduk dan V12. Setelah 3/4 abad, Ferrari akhirnya meluncurkan model 4 pintu pertamanya. Disebut Thoroughbred, kendaraan ini merupakan tambahan baru untuk jajaran yang sudah mencakup Roma yang elegan, 296 modern, SF90 liar, 812. Menariknya, Ferrari mundur dari gagasan bahwa model baru mereka sebenarnya adalah SUV. Kami tidak menyebutnya SUV, kata CEO Benedetto Pigna. Kami bahkan tidak berbicara tentang SUV. Baiklah kalau begitu. Konfigurasi Purosan membuatnya lebih terlihat seperti mobil sport 4 pintu daripada mobil sport. Misalnya, dia hanya bisa duduk di 2 kursi belakang, bukan bangku keluarga atau semoga tidak baris ketiga. Kemudian banyak pengorbanan dibuat untuk utilitarianisme untuk menekankan sportivitas, yang menegaskan bahwa orang-orang Maranello sama sekali tidak tertarik untuk menjadi populer. Pertama, bagasinya yang berukuran 16,7 kaki kubik tampaknya menunjukkan siluet coupe, yang menekankan aerodinamis daripada kepraktisan. Ferrari berusaha keras untuk menumpuk depurosan untuk mencapai pengaturan yang seimbang. Mesin V12 besar teredam di firewall dan transmisi kopling ganda 8 percepatan dipasang di belakang, membantu mencapai keseimbangan bobot depan ke belakang 49/51. Atap serat karbon adalah standar untuk memastikan pusat gravitasi serendah mungkin. Menariknya, Ferrari masuk di belakang Purosan dengan pintu penumpang terbuka, Bentley Bentay dengan EWB penutup listrik, dan Rolls-Royce culinan. Pintu belakang terbuka dengan ayunan 79 derajat, yang sangat penting untuk memudahkan masuk dan keluar, terutama jika area belakang tidak terlalu besar. Kami tidak mengatakan itu tidak nyaman, tapi itu tidak lapang seperti SUV ultra mewah lainnya. Ferrari mengklaim bahwa Purosan berada dalam kategorinya sendiri. Tapi mari kita bandingkan wheelbase 118,8 inci dengan beberapa pesaing. Ini mirip dengan Lamborghini Urus Performante 118,2 dan Bentley Bentayga Speed. Itu duduk di antara Porsche Cayenne GT 114,0 dan BMW Alpina XB7 yang lebih luas 122,2. Purosan memiliki perkiraan berat kering 4.482 pon. 2033 kg, mungkin yang terendah dari kompetitornya. Purosan tidak menggunakan transmisi ekologi sama sekali, setidaknya belum. Ia menggunakan pengaturan tradisional, dengan unit V12 alami 6,5 liter yang menghasilkan tenaga paling besar dalam sejarah Ferrari GT, 715 tenaga kuda dan torsi 528 pon kaki. Mesin ini menghasilkan torsi 80% hanya pada 2100 revolusi per menit, tenaga maksimum pada 7750 revolusi per menit dan kecepatan maksimum pada 8250 revolusi per menit. Dikawinkan dengan transmisi dual clutch yang menyediakan 8 kecepatan maju. Engine dilengkapi rangkaian katup baru dan geometri intake yang direvisi yang dirancang untuk memfasilitasi tenaga low end. Hal ini bisa dimaklumi,
karena harga mulai 390 ribu euro, 5,80 miliar rupiah, diperuntukkan bagi pelanggan yang sudah memiliki beberapa jenis mobil di garasinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.